perdana di Indonesia, Pak Iwan Chip Challenge versi 2020 punya guys. Are you okay, Yoma? You should bring. Enggak, enggak. Yeah, you should bring that semua. Perdana di Indonesia, Pak Iwan Chip Challenge versi 2020 punya guys. Ya, ini tahun 2020, oke? Okay? Iya guys, oke? Okay? Jadi, mengingat ini perdana di Indonesia, hanya di channel Bobbybuilder, saya mau ajak kolek istri yang selama ini pernah makan Pak Iwan. Ya, jadi, oh ya, by the way, biar kalian tahu, versi 2020 sama versi 2019 ini sepertinya berbeda ya. Oke. 2019 seperti ini guys, sebenarnya ini versi 2020. Oke, tanpa panjang lebar, saya kali ini mau coba ya makan dua pakui sekaligus, ini masih segel ya. Saya ini bukan pencinta cabai, tapi saya bisa makan cabai cukup pedas. Ya, kalau kalian pernah nonton, saya pernah buat video makan 13 juta SAU, ya, video di atas ini, ataupun makan mie samyang ya, 10 bungkus sekaligus di atas ini, dan jelas pernah juga makan pakui ya, pakui sebelumnya. Jadi guys, di sini ada seperti biasa. Dan seperti biasa juga kosong dalamnya, isinya cukup ini. Dan ini 2020 ya. Wow, berbeda. Dan oke, sebelumnya saya pernah nonton orang di luar negeri terutama makan ini, katanya lebih pedas daripada Pak Kui 2019 punya. Istri saya ya di sebelah saya akan coba melihat saya makan dulu. Jika saya sukses makan dua dan aman, baru mungkin saya akan coba. Betul gak? Kamu gini-gini aja dan yang gini. Hah? Gini-gini kan? Rogi. Rogi. Aduh, ini kecok banget ya. Oke, masih gini ya. Oke. Oke, sama isinya. Oke. Yes. Saya akan coba makan dua Pak Iwan Chip Challenge sekaligus dua dan akan menunggu 5 menit setelah itu dapat burnoutnya, oke? Okay? Oh by the way, saya mau kenalin dulu. Di sini ada apa namanya? Bernard, oke? Okay? Banyak sekali video yang kacang setan dan saya sudah coba dan ini juga guys, mother of all ya, ibunya setan, ibunya cabai. Mad Dog, banyak sekali korban yang sudah ada seperti video di atas ini dan juga di sini ada coklat, oke? Okay? Coklat Coca Loco ya dan ini banyak sekali korban yang sudah coba. Oke, okay. Susah juga gini, guys. Oke, okay. Itu. Yeah.
Guys, tanpa panjang lebar, saya akan makan ya. Udah lama sebenarnya saya tuh mau coba pakui, cuma antara mau coba atau tidak, coba atau tidak. Aduh, sama ya gue. Hah? Ini ya. Kamu mau puas setengahnya lagi? Setengahnya. Yang mana kecil? Guys, ini aduh, sih jadi takut. Lebih pedas daripada 2019 punya. Oke, jadi coba ini dulu, Pak. Ayo, tunggu menit aku nih. Langsung ini kita start 5 menit. Guys, hitung 5 menit dari sekarang. Benar otnya ya. Wah. Kiting ya. Aduh. Kamu gak usah tunggu 5 menit, boleh minum. Ya. Aduh, gila. Yang jelas ini gak usah ngomong saya. Lebih pedas daripada 2019 punya. Mau minum? Ya, baru setengah detik, oh my god. Ya, lihat mata ya. Ya. Jangan coba di rumah, guys. Ya. Ini nggak bercanda sih. Saya nggak bercanda. Mungkin karena ini mungkin perdana di Indonesia seorang manusia makan dua pakui sekaligus. Ya. Saya rasain. Napas jadi gue. Lidahnya tuh kebakar. Sekarang di sini. Ya. Tadi area lidah. Hmm. Minum aja dong. You want to feel it? Good? Don't you? Sini. Lepas ini ya. Sekarang memang pedasnya nggak sepedas mentok, tapi berbeda. Kalau mentok itu rasanya kita rasanya di perut, kalau ini terasa ada tombak di leher kalian. Terus itu menjalar ke kuping.
kuping mulai merasa tertarik, mendengung, ya tangan sih oke, ya masih aman saya. Dan kalian jika penasaran, banyak sekali polisi, TNI, semua kalangan pekerjaan yang sudah saya coba kasih makan, lihat video-videonya. Ini dahak dari mah ya. Oke. Tadi kalau begitu makan, pedasnya langsung naik ke 8 saya. Ya, 8. Sekarang sudah turun ke 5. Ya, kamu gimana? Yang itu sih, mati. Panasnya sih, panas banget. Ya, sekarang sudah hari ke-4 pedasnya. Jadi sudah makan kedua malam setengah ini, sudah turun ketiga level pedasnya. Oke, 5 menit kamu boleh minum, saya tunggu 10 menit. Bukan sopan, saya tuh penasaran, lebih ke penasaran. Seperti makan apa ya? Paprika. Ya, samping padat. Ya. Guys, jika kalian suka video ini, tolong sangat-sangat sekali subscribe channel ini. Karena dengan kalian subscribe dan like video ini, kalian support channel ini agar lebih berkembang lagi. Dan dia lama kikinya sih. Maksudnya nendangnya tuh lama. Jadi pertama kunya enggak berasa apa-apa memang. Tapi pas telan dia udah agak meningkat lama-lama. Terus dari itu panas di sini, ke hidung, ke kuping, ke mata, turun lagi dia ke lambung. Ya? Ya, ini lama banget ya. Pedasnya wow ya. Kepada sobat-sobat yang lain mau coba silakan. Maksudnya bisa turun ya? Turun. Saya turun. Tadi
gila Pak ya, hajar kayak seperti orang tinju di dadu. Saya sudah ada dua. Oke. Wow. Jadi saya juga pernah ya makan maki wajib challenge versi Indonesia punya maki namanya. Ya. Saya sering terus makan 5 biji, 5 buah. Ini nonton video di atas ini guys. Are you okay? You want? You should bring. Enggak. You should bring, that's a lot. Don't time. Just you should bring. It's a lot. You should bring this first. Saya makan 10 pakui. Pakui 10 buah. Kalian subscribe dulu dan like video ini sampai minimal ya 10.000 likes ya. Saya makan 10 pakui wajib challenge. Oke guys, 10 menit lewat. Mulai saatnya. Minum. Semangat. Ayo guys, kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia jangan kalah sama di Amerika ya. Di Amerika makan ini bisa puluhan ya. Untuk perdana, saya Bobby Builder mengajak kalian semua. Ayo makan. Ya. Banyak sekali YouTuber di Amerika makan puluhan buah. Saya ini baru makan 2,5 ya, 2,4 ya. Jika video likes ini banyak ya, 10 buah saya makan ya. Terus saya ada pesan kedatangan ini itu kurang lebih 50 boxes guys. Oke. Okay. Oh yes, yes, forgot. Oh my goodness. Oke. Okay. Kalau yang pertama I survive. Oh yes, yang pertama I survive ini yang 2020 champion. Champion. Oke. Okay.
Oke. Akhir kata. Jangan lupa klik. Jangan lupa klik. Subscribe. Oh. Jadi, jika kalian suka video ini, tolong subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oke, guys, ditunggu video ekstrim lainnya. Yang jelas, Predator akan hadir untuk menemani Anda semua di YouTube Indonesia. Dan ingat, setiap hari channel Bobby Builder upload video terbaru saya jam 6 sore, guys. Setiap hari jam 6 sore. Dan juga ingat, jika kalian sekalian mau komen, mau kasih request, apapun itu tantangan ekstrim, bisa komen di WhatsApp saya, nomor pribadi saya ya, guys. Oke, akhir kata, saya Bobby Builder. Sampai jumpa di video selanjutnya yang ekstrim ala Bobby the Predator. Sampai jumpa, salam Bobby Builder, salam easy.